Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya Pastian Dayat 09 Oke saudaraku semua, ini masih dalam hari raya ya Sekarang tepatnya hari Selasa tanggal 25 April 2023 Saya mengupdatekan kepada kalian semua Masih seputar adik Farid Prayoga untuk sore hari ini saya berada di depan rumahnya adik Farel Prayoga ya saat hari raya ini. Saya sendiri tidak ada teman di sini ya mungkin karena teman-teman juga punya kesibukan masing-masing ya. Dan saya barusan silaturahmi ya di tetangga-tetangga adik Farel Prayoga dan sambil melihat situasi rumahnya adik Farel Prayoga untuk saat ini. Nah untuk situasi saat ini rumah Dek Farid Prayoga lengang ya sepi hanya ada dua mobil dan di sini tidak ada artinya tidak ada keluarga Farid mungkin istirahat atau mungkin di rumah yang baru atau mungkin ada acara keluar karena ini hari raya saat-saatnya saling bersilaturahmi kepada sanak saudara bagi kalian semua yang menonton video dari saya sebelumnya yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe, like, komen, dan share dan saya ucapkan terima kasih semoga senantiasa kita selalu diberikan keberkahan, amin amin ya rabbal alamin oke saya tunjukkan kepada kalian semua ya beginilah situasi saat ini di rumah Farel Prayoga tampak sepi karena ini Farel Prayoga beberapa hari yang lalu konser di Jambi ya konser di Jambi hingga saat ini dia juga belum pulang ya mungkin masih apa ya ada job-job yang lain ataupun urusan yang lain saya juga tidak tahu pasti tapi yang pasti adik Farid Prayoga hingga saat ini belum pulang doakan selalu buat adik Farid Prayoga di sana dimanapun berada dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya amin amin ya rabbal alamin di sini ada mobilnya Mbak Delvia yang putih itu ya nah, dan ini mobil yang biasa di Mas Vanus yang merah ini ya Civic Vario dan itu yang putih Agia ya itu mobilnya Mbak Delvia karena Mbak Delvia kemarin dari Pasuran e, mudik ke Banyuwangi ya ke kampung halaman bersama suami tercinta Oke saya update kan ya ini sekitar sini tampak lengang dan sepi saya hanya sendiri di sini ya guys ya dan alhamdulillah saya bersyukur ya sebanyak-banyaknya berkat doa penonton subscriber semuanya yang sudah tahu channelnya Mbak Anggi Mentul ya. Nah, tidak asing lagi kan. Ya, ini warungnya Mbak Anggi Mentul. Kini Mbak Anggi Mentul apa ya, guys ya. sudah melahirkan, guys. Artinya uh, persalinannya berjalan lancar uh, hari Jumat Ya, hari Jumat kemarin, anak laki-laki yang ganteng ya, doakan selalu nanti eh, anaknya menjadi anak yang soleh, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, beginilah sore hari ini ya, saya di rumah adik Far Prayoga itu di sana, ada sepeda, ya, sepeda listrik, ada sepeda kayung dan juga ada motor gede. Bapak Joko ya itu saya tunjukin nah itu di belakang tutup di depan juga tutup karena mungkin ada acara doakan selalu buat keluarga adik Faro Prayoga. mungkin yang saat ini lagi keluar rumah berikan selalu keselamatan lancar rezekinya sejahtera semuanya amin amin ya rabbal alamin oke saudaraku semua yang telah menonton video saya ini update Terbaru tentang Farel Prayoga, ya, saat ini di rumahnya. Saya ucapkan terima kasih, dan sampai di sini dulu. Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.